Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Judul renungan kita adalah hidup dalam anugerah. Namun tidak semua orang Kristen mau hidup dalam anugerah. Mereka malah menuduh pengkhotbah anugerah merendahkan hukum Taurat. Justru orang yang hidup dalam anugerah itu yang sangat meninggikan Taurat. Kok bisa? Hukum Taurat itu sempurna, standar kekudusan Allah karena hukum dari surga. Tetapi manusia tidak sempurna sehingga selalu gagal melakukan Taurat. Tidak ada manusia yang bisa menggenapi Taurat. Bahkan Musa saja yang membawa hukum Taurat turun dari Gunung Sinai gagal. Terbukti Musa tidak bisa masuk tanah Kanaan. Hanya Yesus Kristus yang mampu menggenapi hukum Taurat. Jelas dikatakan dalam Roma 10 ayat 4. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi, kebenaran bukan lagi dengan melakukan hukum Taurat, tetapi dengan percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Sebaliknya, orang yang ngotot di dalam hukum Taurat justru sebenarnya merendahkan hukum Taurat, sama seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mengapa? Karena mereka mematuhi hukum Taurat ini hanya secara fisik saja. Jangan berzina, hanya berzina fisik. Padahal Yesus berkata, kamu melihat wanita dan mengingininya, maka kamu telah berzina di dalam hatimu. Jadi, orang yang berkata mereka sanggup mengerjakan hukum Taurat justru sebenarnya merendahkan hukum Taurat karena hanya mematuhi secara fisik saja. Justru ketika orang hidup di dalam hukum Taurat, dosa nyata dan bertambah dalam hidupnya. Mengapa? Karena lewat hukum Taurat, orang sadar mereka berdosa. Bahkan dikatakan lagi, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Roma 3 ayat 20. Jadi, jika orang tidak dapat dibenarkan di hadapan Allah dengan melakukan hukum Taurat, buat apa orang Kristen ngotot hidup di dalamnya? Hiduplah di dalam Yesus saja. Hidup dalam anugerah-Nya saja, supaya dosa kita selalu diampuni dan kita selalu benar di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.